Dia orang kecam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Kedai Fishing. Ha, lama kan aku tak buat video kan. Hantar lah. Korang nak marah-marah. Aku... So, hari ni... aku naik rakit Gani. Di rakit nombor 2. Bersantai. Cuma trip kali ni aku macam agak berbeza sikit lah. Sebab... aku... buat masa sekarang macam... selalulah tengok dekat aplikasi satu lagi. Aplikasi yang orang selalu gelik-gelik kan kat TikTok. Ada satu content creator tu nama dia Ad Adnan. Dia rajin memasak. Dia pandai mancing, dia pandai memasak. So aku rasa macam dah lama tak makan ikan fresh, dapat terus masak. So kali ni aku pergi walaupun kumpau tak kisah. Ikan apa pun naik, kita masak. Dan aku mancing hari ni sebab kawan aku ajak. Tak mahu, gulung balik. Ini tali. Kawan aku ajar. Dia ni boleh bogel pula. Aduh. Terzarib ni. Dia ajak aku mancing sebab dia dah lama tak mancing. And then dia ajak aku. Dia kata dia pandai masak. Aku tak tengok lah. Dia kencing aku ke apa ke. So far dah naik, baru naik 2 ekor. Ustaz. Hantar lah. Ustaz tu pun aku masak juga. Bajet aku nak buat ni asam pedas. Tapi member kata kita masak lemak. Lemak eh? Lemak nenas. Tapi nenas dia tertinggal. Satu lagi, kalau ikan tak ada, kita masak lemak udang umpan yang aku beli. Senang, settle. So aku naik hari ni bersama dengan kawan aku Zarif, Big Boss dengan Umar Anas. Yang ni aku bawa sebab besok dia nak kena potong ni. Dah nak sunat. Tak nak cerita banyak ah. Sekarang dah pukul 12.46. Aku naik tadi pukul 10 lebih. Kat 10.30. Aku nak masak nasi sekejap. Sebab ni dah nak aku satu. Kita masak nasi. Lepas tu aku ada bawa telur. Kita goreng telur. Lepas tu kita makan lah. Aku buat kumpau pun tak apa. Sebab aku nak buat ni sebagai satu kenangan untuk aku lah. Mancing sambil tu masak kat atas rakit. Jom, let's go. Oh ya, kau naik rakit Gani ni kau tak payah pening-pening nak bawa dapur ke apa ke. Sebab rakit ni dengan bayaran RM30 dah tersedia segala semua. Air masak yang banyak, minyak masak yang disediakan, pinggan dah ada, kuali pun ada, dapur pun ada. Dia siap bagi tong ni ha. Ada maggi, ada gula, ada teh, ada ajinomoto, garam, kicap, biskut kering pun ada ha. So buntal pun dah naik. Buntal kita buat sushi. Oh my god. Wow. Jangan risau, saya pandai siang. Aku kan king of buntal. Bukan nak belagak lah. So aku nak masak nasi kejap. Kita masak nasi kejap. Jom, let's go. Ni aku no. Air semua dia dah ada. Kau tinggal nak bersihkan je. Ni air kau kan sini ni. Air sini. So kita bersihkan. Cuma periuk kecil tak ada pula. Aku pakai periuk besar je lah. Mari kita cuci dulu. Aku dah buat air kopi O. Aku bawa ais. Sedap betul. So bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita masak nasi. Alamak, dia boleh sengit pula. Apa cakap? Beri tu kuali tu letak atas. Tak apalah, biar je lah. Boleh lah. Tak lah. Tutup dengan kuali eh. Kita tutup dengan kuali. Kita tunggu nasi masak. Tu anak buah aku dah naik ikan dah tu. Ikan apa ya? Ha? Gerut? Ambil. Kita goreng je lagi. Ikan apa naik, kita bawa naik je. Lepas tu kita goreng. Orang kecam-kecam lah. Aku nak makan. Nampak gaya macam makan lemak udang lah. Dia bukan lemak ikan, lemak udang. Tapi kita orang dah siap masak nasi. Dah steady, mantap. Tutup dulu. So chef kita nak masak lemak udang, masak lemak nenas. Tapi nenas tertinggal, kita masak lemak perigi Aceh. Jom. Kita tunggu chef kita sediakan bahan-bahan dia. So bahan dah ada. Mantap. Kara ada, apa semua ada. Dah siap blender. Daun kunyit. Tinggal tumis je bang. Lapor ni. Orang kerja ke tu? Cik mengai.
Sedap mengatur orang kerja ke apa ke. Kalau Allah tarik nikmat ni boleh tahu. Okey, okay, kita masak kejap. Aku dah siang ikan walaupun 2 ekor bedal je lah. Belum ada rezeki nak dapat ikan yang baik-baik lagi untuk kita masak. Tak apa, ini percubaan yang pertama. Nanti kita akan usaha lagi. Kecil lah. So, kita ambil udang. Habis, kita balik. Apa ada hal? Okay, jom. Geng, kita masak. Datuk solat lah. Tengok chef kita. Fuh, bau dia. Fuh, menggiurkan lah. Fuh, ay, bau dia. Fuh. Aku tunjuk gini buat apa? Aku tunjuk ni lah. Awak dulu chef dekat ni eh? Hotel mana? Bukan. Hotel Ramsey. Chef Ramsey. Oh, chef. Ni Hell Kitchen. Ha, Hell Kitchen. Oh, member dulu belajar kat Hell Kitchen ah. No wonder lah. Inilah nikmat mancing. Ya, ni nikmat mancing. Bukan tak ikan. Tu alasan lah sebenarnya. Tapi gitulah. Tu yang santai-santai ni. Eh, hey, awal mana tak ni? Dah ni ke? Timai. Dah pecah minyak ke? Huh. Dah lapar dah ni sebenarnya. Apa, kita tunggu. Okey, jom kita mulakan majlis perasmian kita. Udang masak galah. Udang masak galah. Udang masak lemak. Okey. Kuah yang mendidih disirami udang yang segar. Beli di pasar. Kilo 30. Okey, masih udang. Ha, anggap udang segar ajalah. So, jom kita letak dulu. Kita semaikan dia. Kita belaikan dia. Ya Allah, nikmatnya. Kumpau pun tak apa macam ni. Kita masak telur dadar pula, geng. Telur dadar. Oh, sedap. Lepas tu kita goreng 2 ekor yang kita dapat tadi. Siap dah bentang dah, nampak tu. Macam Maulidur Rasul kan? Macam nak Maulidur Rasul, sekejap kita makan dulang. Bau seronok mancing macam ni. Inilah nikmat mancing sebenarnya. Walaupun kumpau macam ni kan. Aduh, ya. Tak kena air kot kita orang pergi. Banyak anak ikan-ikan pengacau. Ikan umpan udang banyakkannya habis kena kokak dengan anak-anak ikan. Tapi tak apalah. Mancing je lah. Bang, air kena ada. Air kena ada, bos. Air kena ada. Inilah bau nikmat mancing, bang. Apa lagi yang kita nak? Lagi ais. Kebas pula tangan. Alhamdulillah. Jom. Apa lagi kita tunggu? Mana cawan aku tak tahulah. Basuh je lah mana-mana. Baik, meh, sarung kau tu, man. Apa dekat adik kan? Tu, getah kau, meh. Cepat, meh. Tu getah rambut biasa je. Baiklah. Ya ilaha illallah. Apa dekat adik kan? Tak percaya. Aku ni berlanjut je. Jurang aku terkebang, eh. Jurang aku terkebang tadi. Asyik baik aku ikat lah. Ilaha illallah. Subhanallah. Oi, basuh jap. Basuh jap dengan air. Habis. Padan je. Serius ah?
Gigil tangan aku wey. Asyik baik aku ikat rod aku ke tu. Ha? Dah dah. Kau nak main casting ah? Boleh. Layan, layan, layan. Layan, 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 layan. Tali tu, eh? Ha? Duduk kat tali. Duduk kat tali? Aku duduk kat tali. Oh, oh, oh. Eh, sini tali, sini tali. Eh, besar, Syaz. Baik, 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 baik. Baik, baik, geng. Boleh paham tak? Padu, padu. Padu, bos. Besar, 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 besar. Relax. Mai, bateri aku boleh, memori aku boleh habis pula. Angkat, angkat, angkat. Pegang mulut. Pegang mulut dia. Pegang mulut dia. Pegang mulut dia. Pegang mulut dia, pegang gini. Ha, gini, gini. Sabar, meh. Ha. Gigil. Oh, sakit-sakit, jangan gigit. Buka belt. Buka belt. Benda dah hanyir. Benda dah hanyir. Belakang. Sengit. Tu dia tu nampak putih. Eh aku. Eh jangan kecil dia tu bang. Mana dia ni? Eh dia pergi dia pergi. Okey kau kat aku. Tunjuk tarik pelan-pelan, tarik pelan-pelan. Kau belum lagi dia kuat. Kau jual joran tu. Eh. Masukkan lah. Sabar, sabar ya, sabar, sabar. Kuat lagi dia ni. Yes. Ya, tak kau nak kata. Buka belakang. Siaka. Tu kena gigil dulu aku gigil ni. Rakan abang ni. Nampak tak? Oh. Bateri GoPro habis. Geng, bateri GoPro habis. Sangkut dekat ni. Dekat. Jap. Okay, tak buah. Walu. Kurang kan? Habis saya kat sini meh. Bateri aku buat hal lah geng. Aku tak dapat nak rekod moment dia ni. Brother. Macam dia lama cuti babe. Aku teman dia, dia turun nak nampak tak aku punya hanyirnya aku dah pindahkan kat dia. Nak claim juga. Aku kasi aku try pakai SP. Aku malah nak pakai udang, dia pakai udang. Kena lagi. Alamak, lepas. Kabut? Taklah. Apa sih dah belum tu? Aduh, sayang. Okey, aku try main ni. Kita tengok macam mana. Aku tak rekod ikut sebab aku punya memori dah tak banyak. Nanti ada lagi aku jap baik-baik tali ni. Okey. Buah aku kena. Ada lagi? Ha, tolong. Tolong, Oma akhirnya Oma dapat ikan. Kenapa ni? Apa, Oma? Besar, Ustaz. Ustaz. Tak tepi. Ya. Oh, yang buka nanti awak kena sengat dia nanti. Awak besok dah nak sunat. Awak biar. Letak sana. Angkat letak sana. Awak esok nak sunat.
Alhamdulillah. Gelap kan? Gelap. Okey. Itu je video aku kali ni dekat Rakit Gani. Aku minta maaf ada footage yang aku tak boleh nak rakam sebab bateri aku ada masalah. And then alhamdulillah lah ada strike 2 ekor siakap. Okay, aku consider saiz bagong. Jom kita tengok. Mana si bagong tu? Dalam S-Pop. Dalam S-Pop? Are you sure? Wah, tu dia. Oh, saiz tapak tangan aku ni lah. Nah, tapi bukan aku yang tarik lah. Orang lama setelah belam berapa lama pencin? Setahun lebih. Alhamdulillah. Naik. Apa perasaan anda? Saya pandai mancing. Okey, ada apa-apa nak cakap? Ada. Aku malas nak tanya dia. So dia akan berbahan aku selama 10 tahun. Dan nak naik rakit ni, rakit apa? Rakit Gani, rakit nombor 2 boleh tanya ni. Kak Raya. Nombor telefon nanti aku akan letak kat description. Boleh contact, ada udang hidup. Ruat tak ada kat? Ruat ada juga. Oh, ruat ada juga. Kena tanya dulu. Ya, betul. Seeloknya korang call. Ha? Seeloknnya korang call. Naik. Waktu untuk main siakap ni better kau call Kak Daya lah. Kak Daya ini waktu sesuai ke tak? Macam aku ni, aku telefon juga Kak Daya. Okey, Kak Daya kata ada siakap, naik aku pun naik. Cubalah, cuba. Rezeki alhamdulillah. Walaupun daripada pagi ada ketukan sikit-sikit anak ikan minyak kacau, tapi Tuhan bagi rezeki juga. So kita jumpa di video yang aku tak tahu bila aku akan upload. Bila aku akan pergi. Assalamualaikum. Ciao. Bye bye Omar. Budak nak sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih brother.